Ada kabel itu. Kabel. Pemiliknya mana Pak Dewi? Sungai Belawan ini sifatnya seperti huruf C. Tetapi saya lihat di atas Google satelit itu ada yang meluruskan sungai dalam rangka pembangunan rumah ini. Tadi saya bersama Pak Maman BWS, kami telusuri sungai itu. Ada sungai yang dimatikan. Nah, ini akan kita fungsikan kembali. Terus sungai yang ada saat ini itu sebenarnya bukan sungai, itulah sungai buatan yang juga akan kita lakukan normalisasi. Ada tebing-tebing yang harus dilakukan rekayasa untuk kelancaran air. Kalau tidak, ini setiap tahun juga akan banjir. Ini semua air turun dan bisa kita lakukan secara pasti apa yang tindakan berikutnya. Yang pastinya ada korban hari ini, tadi malam jam 1, 6 orang, 3 sudah belum ditemukan, yang 3 sudah ditemukan. Ditemukan dalam kondisi? Sudah meninggal 3 orang. Ini yang kita prihatin dan kita doakan semua, semoga Allah memberikan Husnul Khatimah. Ini waspada. Kayak hari ini ada longsor di Sibulangit. Ini juga akan segera kita atasi. Inilah kondisi, memang cuaca saat ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua.